Hana penawar bak musuh. Hanji cok pelutuh bak pengkhianat. Yang kenyan urunyo, khawasiat dari Tunku Hasan Muhammad Idero. Wahai Bang Salun yang hijrah oleh Bang Bandung Bang Sigom Aceh yang ulung liakan yang nan di dalam Nanggro maupun di luar Nanggro. Pada urunyo, getanyo, tun 2020-nyo, genap 18 tun damai Aceh. Urunyo, acita kalan Bang Bandung Bang Sigom Aceh. Wahai Bang Salun yang mulia, 18 tun ke damai Aceh. Musi un bendera hanya dapat. Baiklah dah pegah bela dapat. Uranyo aci dapat bendera. Menan dapat bendera. Baiklah dah pegah babak gantu. Dirmoh dapat bendera siun yang langsung teruk polisi. Diputren bendera katanya. Jadi uranyo yang teh cid takun bangsa Aceh perjuang. Uranyo hanayum perjuangan Wali Hasan Muhammad Idero. Bak pengkhianat, bak penjajah uranyo. Bahkan uranyo na perjuangan, na gam madu-madu menak sejarah di Aceh uranyo dihapus oleh pengkhianat. Pengkhianat yang merajalela di Aceh. Maka syedralun ban Bandung ban Sigom Aceh yang lumliakan. Uranyo lu ulang segata. Hana penawa ambak pusuh. Hanji tak cok puntuh pak pengkhianat. Uranyo butaturi di ban Bandung. Teh dero teronyo. Teh musuh dan teh ngan uranyo. Nyan madu-madum kalih diciptakan oleh wali. Kali gewasit lewali. Uranyo hanya je tamengan, hanya temerkan dengan musuh uranyo. Uranyo butaturi tata pengkhianat uranyo. Tata rakan-rakan dero uranyo. Maka wahai syarikat lubang mandum uranyo tanya orang Aceh kasal haji ubat. Yang dengan sabar watai berkan kata mulia-mulia uranyo. Ya. Yang berkan musuh dan muperang uranyo kaji kengan kata pegah.